Terus lo harus buat ini dong nanti, The Scotland EP. Nice. Iya cong, bener cong. Di sana? Kalau nggak lo main di ini, main di taman. Saya sudah ngurdok gue nanti sana. Main di castle ini. Iya. Kok harus punya periskop ya? Enggak, karena lo tinggal install terus lo bisa lo login pakai Twitter lo. Terus live di web. Iya. Bikin podcast, cong. Ricky adalah pemain bass. White shoes and the couple's company. Anaknya sering banget ke pantai. Terlanjang gak ada kaya badannya binaraga. Terus lihat sih, ini semua pakai Winamp sih. Apa tuh? Jadi kalau programnya crash, kalian bisa download lagi. Ya nggak bing. Usah lagu teenage, nggak usah lah ya lagu teenage ya. Nggak usah ya, berisik. Fuck teenage ya. Itu dong. Yang lost tape sebagai MP3-nya dong. Punya enggak lu? Anjing, gimana ya? Enggak punya kaset tuh gua, anjing. Gua punya kasetnya tapi enggak bisa muternya. Ada kasih lu, ada enggak sih? Gua udah ngerip sih ke ada si APP itu kan. Itu yang APP. Anjing, itu padahal di YouTube ada sih kayaknya. Enggak ada, cuma satu lagu Manila Thriller itu. Yang lain enggak ada? Enggak ada. Di enggak ada yang upload apa gitu? Enggak ada. Rekaman hormat. Enggak ada. Enggak ada. Ah, gue kayaknya gue ada deh. Coba sih, gimana kan nih? Terbejarin. Lu sebenarnya gue ngerekam di sini sih. Oke. Kalau lu mau bisa langsung dipindahkan. Waduh. Ya pada lu pakai itu, ya. Kalau lu mau lu taruh di bawah lu tuh. Ini lu. Iya. Gue ingat. Oh, jam berapa? Ini habis 4 menit lagi. Mau sama ini? Oh, wawancara dulu. Ya kalau mau lihat wawancara dan tampilannya streaming aja ya. Iya. Bruroradio.com. Install aplikasi Ricky adalah pemain bass white shoes and the couple's company. Anaknya suka main ke pantai beraga. Badannya six pack kayak binaragawan. Tapi Ricky awas, celana dalam lu kelihatan kemana-mana. Ricky adalah pemain bass, the white shoes and the couple's company. Yang kemarin sudah melakukan konser, sayangnya gua tidak bisa datang karena rumahnya sangat jauh di antar belantar. Ri Ricky adalah temanku dulu waktu launching album di Jogja. Di tempatnya Mas Eko Nugroho, penontonnya cuma 11 orang, kaya main bola. Ricky dulunya pemain bola. Ricky aku, Ricky aku adalah legenda sepak bola Indonesia. Sebelum ada Apres, ada
siapa lagi? Aduh lo kamu. Gua kan ada kamu dulu baru Ricky aku. Ricky aku bukanlah pemain bass dari Ben White's and the Cowboys Company. Dia adalah legenda bola yang sangat diperhitungkan oleh mancanegara. Tapi Ricky sudah tadi ada sempat menyapa bercerita tentang baju bola di pasar Senen yang Barcelona ya. Pasar Terapang, Gerobak. Ricky Malau tadi sempat berjumpa berbicara tentang baju bola Barcelona yang digerebek di tangan abang. Kuncinya mana ini?